Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel seputar satwa liar. Pulau Sumatera adalah satu-satunya pulau di Indonesia yang masih menyimpan satwa langka, yaitu harimau. Harimau Sumatera adalah hewan endemik Pulau Sumatera yang sangat mendunia. Harimau Sumatera adalah penguasa di habitatnya. Selain harimau Sumatera, di Pulau Sumatera juga ada kucing bertubuh sedang, yaitu macan dan. Namun, masih ada satu lagi hewan misterius yang menyerupai harimau dengan ukuran yang lebih kecil. Walaupun ukurannya lebih kecil, hewan ini memiliki taring yang lebih panjang daripada harimau. Hewan ini sering dinamakan masyarakat lokal sebagai cigau. Sebelum lanjut, silakan untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cigau merupakan makhluk kriptid asal Sumatera yang biasa juga disebut singa emas Sumatera, yang merupakan makhluk sejenis karnivora yang bertubuh seukuran harimau dan sejenisnya. Penduduk lokal sempat mengklaim melihat penampakannya di sekitar daerah Pasar Bangko dan Gunung Kerinci. Di Pulau Sumatera sendiri, terkadang ada penemuan spesies baru di sana. Jadi, bukan tak mungkin makhluk sejenis ini mungkin juga ada. Tubuh dari cigau mempunyai ciri berwarna emas tanpa ada totol atau garis-garis seperti harimau. Mempunyai bulu-bulu panjang sekitar lehernya. Dibanding harimau, ukuran cigau lebih kecil, namun tubuhnya lebih kekar. Lebih mengerikannya lagi, cigau disebut lebih agresif dan sering menyerang manusia. Sama halnya dengan kucing prasejarah lain, makhluk ini punya kaki depan yang lebih besar daripada kaki belakang. Sebagian lain memberikan deskripsi bahwa makhluk ini juga mirip liger atau perpaduan singa dan harimau. Disebut juga sebagai subspesies singa yang hampir punah di Asia. Penampakan makhluk ini terjadi pada tahun 1960, di mana cigau juga diduga membunuh seorang pria di malam hari. Seorang pakar kriptozoologi, Richard Freeman, menuliskannya di sebuah ekspedisi di sana tahun 2003. Di malam yang mencekam, cigau datang untuk mengambil mangsanya. Secara diam-diam, makhluk itu menarik seorang pria dari kemahnya, lalu menariknya jauh di kegelapan malam. Tubuhnya memang kecil dari harimau, tapi jauh lebih kekar dari hewan itu. Di bagian lehernya, terlihat sedikit surai, layaknya singa dan mempunyai bulu berwarna emas. Kaki depannya lebih panjang dari kaki belakang, layaknya hyena. Ekornya pendek, namun mirip ekor sapi. Para kawan pria itu mencari pria tersebut dan menemukannya dalam keadaan tewas, perut terburai karena digigit oleh cigau. Masih banyaknya hutan di Sumatera bisa jadi salah satu alasan kenapa pulau ini punya banyak makhluk mitos. Selain orang pendek, ada juga cigau yang menurut gosipnya merupakan hewan berbentuk harimau tapi bulunya berwarna emas tanpa garis atau tutul, layaknya hasil silang antara harimau dan singa. Sekian dulu video dari saya. Jangan ditelan mentah-mentah, kalian bisa mencari referensi dari sumber yang lain. Yang belum subscribe silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.